Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Umam Official. Kali ini Umam bikin video cara mengatasi tangan yang sakit atau bengkak akibat keseringan main terbuka. Ya kan? Jadi simak video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi kalian untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Oke, jadi yang pertama ini ya, ini ada air hangat. Ini air hangat ya. Yang ini ada bawang putih. Bawang putih bukan untuk masak ya. Ini bukan untuk masak tapi untuk mengatasi ya tangan tidak sakit ya. Ini terbuka. Jadi kalau tangan merasa sakit atau bengkak ya kan, biasanya kalau keseringan setiap hari main terus terbuka itu kayak sakit bagi yang pemula biasanya ya. Cara mengatasi ini ada dua bahan ya. Yang pertama ini air hangat dan yang kedua bawang putih. Dan untuk mengatasi cara yang pertama, tangan ke air hangat dulu, direndam tangan kanan atau tangan kiri, semuanya nggak apa-apa. Begini gini kan ya. Ini air hangat kepanasan ya. Jadi diginikan dah ya, kalau merasa kayak panas diangkat, diginikan lagi 1 menit atau 2 menit lah gitu. Nah kalau merasa panas diamkan dulu, taruh lagi ya kira-kira dah berapa gitu. Kalau emang sudah, ntar pakai yang bawang putih ya. Contoh ya, kalau sudah ini pakai air hangat, ini langsung bawang putih. Nah caranya nih gini, bawang putih ini kulitnya dulu dibuang guys. Nah sudah ini ya, jadikan dua aja ya. Wah, ada gunting guys. Buku deh guys. Nah. Jadi ini ya bawang putih, terus area sini biasanya ya, area sini gini gini kan, terus jari ini lagi yang merasa sakit ini yang tangan kiri ya. Coba tangan kanan, biasanya tangan kanan nih di sini ya yang biasa dipakai, apalagi nyentuh sini untuk yang rim ya. Gini kan, gini kan ya. Kenapa pakai bawang putih kok gak bawang merah? Karena bawang putih untuk lebih cepat untuk mengatasi tangan sakit kalau main terbuka. Dan itu kalau emang sakit benar, pakai bawang putih saja nggak apa-apa, lebih baik pakai air hangat. Jadi maka tangan akan sembuh, itu mengembalikan tangan lagi. Masih mau direndam lagi nggak apa-apa, yang penting ini cuma berapa dua aja bahannya, air hangat dan bawang putih. Jadi itu latihan lagi main dan kalian insya Allah apa ya, insya Allah tidak akan sakit lagi. Kalau memang nanti sakit lagi, kasih usahakan dan gampang saya sangat dan kau. Oke, jadi ini semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga. Jangan lupa beri kalian untuk like, komen, dan subscribe. Yang mau request untuk bikin video apa, apa ya, monggo komen di bawah. Oke, dan follow juga Instagram ane @umam_official. Pemikiran, by the way, ini kenapa saya punya pikiran untuk bikin konten lagi ini. Jadi ane tuh mikir kalau dibuat konten bermanfaat apa enggak ya, ada yang nonton apa enggak ya. Jadi ane gitu, jadi ane percaya diri, bismillah, semoga banyak yang nonton dan bermanfaat juga video ini. Oke, jadi
5 menit pakai air hangat, 5 kali angkat ya, 1 menit angkat, 2 menit angkat, terus pakai bawang putih. Habis itu mau direndam lagi terserah, yang penting ada bawang putih ya, insya Allah gak sakit lagi. Jadi cukup simpel video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tunggu video terbaru dari Uma Official. Coba kalian main terbuka dulu. Ini habis dikasih bawang putih dan direndam ke air hangat. Coba terbuka. Nih tangan saya nih ya. Tangan saya kulitnya kan. Oke, jadi ini tangan kalau apa ya, kaku pagi hari coba rendam pakai air hangat. Itu main. Insyaallah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan buka.